Oke, minasan, ohayou gozaimasu. Selamat pagi, konnichiwa, selamat siang, konbanwa, selamat malam, teman-teman semua. Kenalin, nama aku Vira. Dalam kesempatan kali ini, aku akan sharing ke teman-teman mengenai berapa biaya pendidikan profesi apoteker satu tahun di Universitas Jenderal Sudirman atau singkatannya UNSUD yang berada di Purwokerto dan apa akreditasinya, Kak Vira. Oke. Kita akan mulai dari yang pertama, dari akreditasinya. Jadi ini aku mengacu dari website resmi pddikti.kemendikbud.go.id ya. Atau website pangkalan data pendidikan tinggi milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nah ini untuk Universitas Jenderal Sudirman, itu untuk kampusnya itu akreditasinya A. Lalu ini berlokasi di Kecamatan Purwokerto Utara ya teman-teman. Dan mungkin ada yang nanya, UNSUD ini swasta atau negeri, Kak Fir? Nah ini UNSUD ini negeri ya teman-teman, atau PTN. Oke, ini ada maps-nya dari kampusnya. Lalu yang penting apoteker. Nah ini ada dua ya, di poin 27 dan poin 32. Tapi yang ada akreditasinya itu poin 27. Jadi untuk pendidikan profesi apoteker, itu statusnya aktif, lalu untuk jenjangnya adalah profesi, dan untuk akreditasinya adalah baik sekali ya teman-teman. Oke, akreditasinya baik sekali. Lalu untuk berapa biayanya, ini aku mengacu dari website resmi kampusnya, farmasi.fikes.unsud.ac.id. Nanti kedua link ini akan aku lampirkan di deskripsi ya teman-teman. Ini berdasarkan yang terbaru tahun 2023, angkatan, apa nih? 14 ya teman-teman. Oke. Oh sabar, lupa. Ini bisa kita klik apotekernya, dia berdiri tahun berapa. Ini pendidikan profesi apoteker. Oh ini, ada tahunnya. Tanggal berdirinya tanggal 3 Oktober 2019 ya teman-teman. Jadi mungkin sudah 4 tahun ya, jalan 4 tahun apotekernya. Oke, lalu syarat umumnya ini bisa, ini ya teman-teman, S1 UNSUD atau S1 luar UNSUD, baik PTS ataupun PTN. Jadi ini bisa didaftar oleh teman-teman eksternal gitu. Lalu syaratnya S1 farmasinya itu minimal terakreditasi baik sekali atau B. Jadi yang akreditasi S1-nya, S1 farmasinya masih C, jadi belum bisa daftar ya teman-teman di Jenderal Sudirman. Lalu IPK-nya 3,15 dari skala 4. Oke, ini syarat khususnya. Syarat administrasinya ya, ada transkrip, ijazah, lalu ada TOEFL, sertifikat akreditasi minimal baik sekali ya, bukti pembayaran, fotokopi ujian, dan lain-lain. Ini pra pendaftarannya. Nah, ini ada timeline-nya. Nah, ini yang paling penting. Nah, biaya. Untuk biaya pendaftarannya adalah Rp400.000. Lalu, untuk biaya pendidikannya, karena UNSUD ini negeri ya, teman-teman. Jadi, pakainya sistem UKT. Atau uang kuliah tunggal. Jadi, ini bayarnya satu semester satu kali. Nah, ini ada dua. Kalau misalnya dia alumni UNSUD, profesi alumni, itu Rp12.500.000 per semester. Tapi, kalau dia non-alumni, maksudnya eksternal S1-nya, itu adalah Rp15 juta. Jadi kalau misalnya apoteker kan 1 tahun, maka 15 juta kali 2, 30 juta untuk biaya UKT-nya. Lalu ada uang pangkal untuk non-alumni S1 UNSUD, itu adalah Rp25 juta. Jadi kalau di total untuk pendidikan profesi apoteker dengan S1-nya dari luar UNSUD, itu adalah Rp55 juta ya teman-teman, untuk 1 tahun pendidikan. Kalau ditambah dengan biaya pendaftaran, maka totalnya adalah Rp55.400.000 untuk pendidikan 1 tahunnya. Oke, mungkin sekian videonya. Seperti biasa, semoga videonya bermanfaat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.